Dos. 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 Tak ada suara. Tadi ada. Test, test. Test. Ya, on lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Hari Akhirat. Dan kita masih lagi membahaskan tentang mengingati mati dan persiapan menghadapinya. Sambungan bacaan di dalam kitab pada muka surat yang ke-22. Pada perenggan yang kedua daripada bawah.
pelahankan sikit, pelahan sikit. Pada perenggan yang kedua daripada bawah, yang bermula dengan perkataan kematian. Dan muka surat 22, pada perenggan yang kedua daripada bawah. Hilang pula suara. Aduh. Bismillah. Betul eh? Muka surat 22 kan? Baik, disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, kematian tidak memiliki tanda-tanda yang pasti. Baik, disebut secara asasnya mati ini tidak ada tanda yang pasti. Yang kadang-kadang tandanya ada tapi tak mati lagi. Jadi dia tidak ada satu tanda yang khusus tentang kematian. Makna kalau kita kata si A ni sakit jantung, ini dia nak mati dah ustaz. Tak, belum tentu. Sebab dia kata mati ni tidak ada tanda yang pasti. Dalam erti kata lain, ibu-ibu sekalian, bila-bila masa, apa keadaan pun manusia boleh mati. Dia tidak ada satu tanda yang menentukan kepastian seseorang itu akan mati. Contoh macam kita kata dia dah strok. Lagi 3 bulan mungkin matilah ustaz. Matilah kawan yang strok ni. Belum tentu. Tak semestinya yang sakit tu akan mati dulu. Dan tak semestinya kita yang sehat walafiat ni lambat matinya. Dan begitulah halnya, tak semestinya yang muda lambat mati. Yang dah tua-tua warga emas tak lama lagi nak mati. Belum tentu. Sebab dia tidak ada satu tanda yang khusus tentang kematian. Dan tidak memiliki waktu yang pasti. Jadi waktu pasti nak mati ni belum tahu. Macam tadi kita sebutlah, tak semestinya orang tua dekat nak mati ataupun sikit hari lagi nak mati. Belum pasti juga. Sebab ramai saja orang tua-tua yang tak mati-mati lagi. Bukan nak minta dia mati, tak lah. Tapi ramai orang tua yang belum mati. Sebab tua tu bukannya lesen untuk mati. Dan muda itu bukannya lesen untuk lama lagi hidup. Sakit bukannya lesen nak cepat mati. Sebab ada orang yang dah bertahun-tahun terlantar, sakitlah, lumpuhlah macam-macam, elok aja tak mati pun. Kita yang rajin ulang-alik pergi giant ni mati pula. Sehat tak? Tapi mati. Yang terlantar sakit tak mati lagi. Sebab sakit itu bukan lesen untuk mati cepat. Dan sehat itu juga bukannya lesen untuk hidup lebih lama. Namun hakikat yang kita mesti sama-sama faham dengan baik ialah kematian itu pasti berlaku. Sebenarnya kita bincang apa ni, kitab ensiklopedia ni kan, dia ada 600-700 lebih muka surat tak? 700 lebih muka surat ni tak tahu bila nak habis. Cerita dia bab mati saja. Tapi tebal bukan main. 700-800 muka surat.
Kita belilah kitab-kitab Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki lah. Dia buat kitab Alam Barzah lah apa semua ni. Pun beratus-ratus muka surat. Ceritanya satu saja mati. Dan kita kena ingat, mati itu adalah benda biasa. Mati ini bukannya benda yang luar biasa. Tetapi kematian itu adalah perkara yang biasa. Hari-hari pun kita tengok ada orang mati, orang itu mati, orang ini matilah. Hari-hari. Sebab mati ini benda biasa. Orang ni accident mati, ni kena peti mati, mati lemah mati, sakit jantung mati. Mati itu benda biasa. Yang luar biasanya tak mati. Itu baru jadi luar biasa. Katalah datang satu orang, dia mengaku. Dia kata, "Ustaz, saya Alhamdulillah umur saya sekarang dah 30 ribu tahun Ustaz." Lama ya pakcik hidup. Ustaz tak mati-mati sampai hari ni. Itu baru jadi luar biasa sikit tak? Pasal tak mati-mati. Walaupun dah 30 tahun, 30 ribu tahun umur dia, tapi satu hari besok tetap akan mati. Jadi sebab itu dia kata tadi, mati ini tidak ada waktu yang pasti. Maknanya tak ada satu jaminan. Oh, aku muda lagi, baru 30-an, 40-an, lambat lagi kot nak mati. Itu kita baca dari sudut adat. Dari sudut adatnya kita kata macam itulah. Dari sudut adatnya orang sehat tu mungkin lambat lagi nak mati lah. Itu adat. Dari sudut adatnya orang yang sakit teruk tu mungkin nyawanya pendek. Itu adat. Dari sudut adatnya orang yang bawa kereta ikut aturan ni payah nak kemalangan. Dari sudut adatnya orang yang bawa kereta gila-gila tak sedar ke diri ni senang nak accident, nak boleh mati. Itu adat. Tapi ada juga orang yang bawa kereta slow-slow pun mati dilanggar dia orang. Sebab dia kata tadi, kematian itu tidak ada suatu yang pasti dari sudut tanda dan dari sudut waktunya. Baik, sambung bacaan. Dan tidak kerana sakit yang pasti. Dia tak ada satu tanda sakit yang menyebabkan orang tu mati sebab sakit tu, tak. Sebab itu biasa kita dengar kan, bila sebut ada kematian kita kata apa? Ustaz, elok aja sehat Ustaz, tak ada sakit apa pun, mati pula. Sebab mati ni tidak ada satu sakit yang pasti yang menjadi punca orang tu nak mati. Kalau kita kata orang sakit jantung tu mati, betul. Tapi ada orang sakit jantung hidup. Boleh faham maksud penulis kitab ni? Dia nak bagi tahu tidak ada satu penyakit yang menjadi satu kepastian atas kematian manusia. Tak ada. Kalau kita kata orang lelah tu mati, ada je orang lelah hidup. Tak? Tengah-tengah bulan lelah datang, dapat brim semalam, hilang lelah. Kan, menyawa elok pula tak? Nyawa dah masuk sikit. Jadi ceritanya tak ada satu penyakit yang menjadi satu punca kepastian kematian. Kalau kita kata orang koma tu mati, ada je koma yang hidup. Dia macam tu lah. Cuma maksud daripada dua tiga benda yang kita nyatakan tadi, maknanya itulah kematian. Barang yang kita tidak tahu hakikat dan realitinya, barang yang kita tidak pasti situasi dan keadaannya, namun yang mesti kita letakkan keyakinan ialah saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua sahabat yang menonton pada petang ini
kita akan mati. Dan yang paling penting adalah preparation sebelum kematian. Dan semua kitab yang bertulis tentang kematian ini, dia sebenarnya lebih banyak cerita tentang persiapan sebelum mati. Itu yang paling mustahaknya. Sebab bila dah mati, tutup file lah, tutup kitab, habis. Tak boleh dah nak buat itu, nak bersedekah, nak pergi haji, apa semua tak boleh. Mati saja. Mak ini pun nak mati dah ni. Sekejap dia hidup, sekejap dia mati dah. Biar kat dia lah, jangan usik lah. Kalau dia kuat macam ni, saya slowkan suara saya. Kalau dia hilangkan, saya kuatkan suara saya balik. Jadi cerita mati ni dia macam tu. Yang penting ialah preparation. Bagaimana persiapan kita menghadapi kematian. Yang demikian itu dia kata agar manusia berlaku waspada dengannya dan senantiasa bersiap diri untuk menghadapinya. Pasal apa tentang mati ini dia tidak ada sesuatu yang spesifik. Masa nak mati tak tentu, sakit nak mati pun tak tentu. Sebab apa jadi begitu? Supaya kita sentiasa alert, sentiasa bersiap siaga, sentiasa bersiap sedia dengan setiap tindakan harian yang kita buat. Pastikan tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang menjadi satu persiapan untuk hari mati kita. Kita datang petang-petang pukul 3 sampai pukul 4 ni adalah persiapan mati. Walaupun kalau kira letih penat ni memanglah, kan? Ibu-ibu pun letih nak datang kuliah petang-petang ni. Ini waktu tidur ni sebenarnya. Waktu rehat kita tak petang-petang lepas masak semain zuhur, golek-golek, baring-baring. Itu biasa waktu macam ni lah. Cuaca pula mendung-mendung, mata pula kuyu-kuyu tak. Memang jadi lah. Memang waktu dia petang-petang ni golek-golek ni. Tapi kita datang juga walau penat sebab persiapan mati. Saya, ibu-ibu sekalian, sekadar share lah sikit. 3 hari dah tak kuliah. Ni baru start kuliah. Ni pun malang kan, cuti pula balik. Tak kuliah balik. Besok sambung balik. 3 hari tak kuliah tu pasal baby boy yang 2 tahun lebih ni, dia terpaksa dikhatankan. Terpaksa disunatkan lah. Sebab dalam sebulan lepas ni dia duk rasa bila nak kencing tu dia duk mengadu sakit-sakit lah. Dia duk pegang-pegang, lepas tu dia kata sakit-sakit. Kita pun jumpa doktor pakar kanak-kanak. Doktor kata jalan terbaiknya ustaz sunat. Jadi hari Senin tu hari pergi sunat dekat sini ya, Kelang, KPJ Kelang lah. Jadi lepas sunat tu setengah hari tu balik lah. Jadi sekarang ni proses menjaga tu. Pasal kalau harap isteri kita seorang penat lah. Dia pun kadang nak solat, nak makan, nak buang air, nak itu, nak ini, banyak kerja. Gila-gila. Tu yang terpaksa korbankan kuliah. Jadi kuliah petang ni berbetulannya sebab dekat dengan rumah. Tu yang on juga tu. Tak, berbetulan tu sebab dekat. Kuliah Zohor tengah hari tadi, Kuala Lumpur, cancel, tak ambil. Jadi sebab itu, masing-masing ada urusan tak? Ada hal, ada ujian, ada itu, ada ini. Tapi pastikan persiapan-persiapan yang kita buat ni adalah menjurus kepada persiapan mati. Sebab kita ulang balik sekali lagi. Bila dah mati, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita tak boleh dah buat apa-apa. Tak boleh dah buat apa yang sedang kita buat hari ini. Kita tak boleh dah datang kuliah, tak boleh dah semayang, tak boleh dah puasa, tak boleh dah sedekah, tak boleh itu, tak boleh ini. Namun, nak melegakan sikit hati kita ni tentang mati,
Ulama-ulama sering menyebut inilah keberuntungannya kita menjadi orang-orang yang beriman. Untungnya jadi orang beriman, kata ulama, hidupnya pun beruntung, matinya pun beruntung. Apa untungnya hidup orang beriman? Katalah hari ini kita hidup dah. Takdir Allah, besok pun kita hidup lagi. Apa untungnya besok kita hidup bagi seorang beriman? Ulama kata untungnya orang beriman ni hidup besok sebab dia boleh lagi buat benda-benda yang baik. Mana kalau hidup besok, dia boleh sambung kerja baik yang dia biasa buat. Itu untung orang beriman. Sebab orang tak beriman, orang munafik ni belum tentu nak boleh buat kerja baik setiap hari. Tapi orang beriman, dia memang dah ada niat. Dan memang itulah kelakuannya, setiap hari buat benda-benda yang baik-baik insya-Allah. Yang kedua tadi, untungnya bila orang beriman tu mati. Tak, bila orang beriman tu mati, untung. Apa untungnya? Ulama kata untungnya dia terselamat dah daripada buat benda-benda tak elok sebab dia dah mati. Selamat. Hidup pun untung, boleh buat benda baik. Orang beriman mati pun untung sebab selamat dah, tak payah, tak ada ruang dah dia nak buat benda tak elok. Jadi sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bersyukurlah kita jadi orang-orang beriman. Bersyukur, berterima kasihlah pada Allah atas nikmat yang betul-betul besar, yang betul-betul tidak ada nilai tolok banding, melainkan kita hanya sujud kepada Allah atas nikmat menjadi orang Islam yang beriman. Sebab itu ibu-ibu sekalian, jadi orang beriman ni buatlah perangai orang beriman. Benda ni saya rasa semua dah komplain dah. Bukan komplain lah, dah buat teguran. Isu yang timbul baru ni kan, isu tu lah, akak Nialofa tu. Itulah suruh kahwin tak mau. Tu yang kepala jadi pening tu lah dia tu. Nah. Jadi niatnya bagus, tapi cara tidak kena. Itu saja masalah dia. Niat dia bagus, dia nak promosikan tudung lah, baguslah mengajak orang menutup aurat, tapi tempat tu tak betul. Walaupun saya dengar sendiri dengan telinga saya dalam satu siaran TV, dia sebut, dia kata, you all ada nampak tak satu botol arak pada malam tu? Tak ada kan, dia kata. Jadi apa nak bising-bising? Ni bukan masalah botol arak tak botol arak, mabuk ke tak mabuk. Masalah tempat tu tak sesuai. Tak. Kita nak jual satu produk Islam, kita promosi di tempat yang terkenal dengan tempat maksiat. Mana mahu jadi begitu? Dipanggil matlamat tidak menghalalkan cara. Si A ni kata, ustaz, saya nak derma lah 10,000 dekat Masjid Ubudiah Seksyen 19 Shah Alam ni. Bagus, niat tu dah baik. Nak dapat duit macam mana ni? Tengoklah ustaz, besok lusa nak pergi rompak bank dulu tengok. No. Kan tak betul cara tu dah. Niat dah bagus dah nak bagi derma ke masjid, tapi cara tu tak betul, iaitu pergi rompak bank. Niat dah bagus dah nak ajak orang tutup aurat, tapi cara tu tak betul. Jual tudung je, yang pergi terkinja-kinja melompat-lompat tu pasal apa? Dia kata, ustaz tengok no video tu, dah ditayang 24 jam rata-rata ni, kita pun tertengok jugalah. Dah. Jadi niat tu dah bagus, tapi cara lainlah. Dia kata dia masuk dekat The Zouk tu, Zouk ke apa nama tempat tu kan, Zouk apa lebih kurang macam tu lah.
Dia masuk je, start daripada dia launch tudung, sampailah hari ni orang dah tak ada berjoget dah dalam tu. Itu tak apa. Dia masuk je, lepas launch terus sembahyang isyak berjemaah dalam tu. Itu boleh kira lagi. Kalau kita nak mengambil macam mana Imam Hassan Al-Banna buat dulu, itu kita buat betul-betul lah macam mana dia buat. Imam Hassan Al-Banna zaman Mesir dulu, sekitar 40-an, 50-an, 60-an, zaman Imam Asy-Syahid Hassan Al-Banna dan Asy-Syahid Said Qutb rahimallahu ta'ala, mereka ni berdakwah sampai masuk kelab malam. Tapi berdakwah sungguh, bukan jual tudung dalam tu. Dakwah sungguh. Masuk bagi tahu Islam bagian-bagian tak benarkan kita lalai macam ni, minum arak macam ni, tak boleh. Buat sungguh. Sebab di Mesir ni, ibu sekalian, berlambak-lambak kelab malam. Tak cukup atas darat, atas bangunan, dalam kapal, Sungai Nil pun berlambak. Tak, ramai saya tengok sekarang ni pergi travel, bercuti ke Mesir lah. Baguslah ziarah Mesir, naik kerus. Naik kerus tu kena hati-hati. Salah kerus, lagi terjun Sungai Nil jawab. Tak, sebab Arab Mesir ni dia terkenal dengan tarian gelik yang paling hebat dalam dunia. Saya duduk Mesir dulu 5 tahun ni, ibu-ibu sekalian, pening biji mata tengok orang bergelik. Tak, pinggang ni macam ada spring oh. Tak, dia golek-golek macam-macam gaya ni, tak patah pula, tak patah riuk pinggang ni. Tak, kita tengok, ya Allah, hebatnya diorang. Sampai menjadi satu budaya dia, kalau orang perempuan Mesir tak reti gelik, itu satu yang mengaibkan. Itu budaya Mesir sampai hari ini masih diamal, terutama golongan yang tidak berpaksi pada Islam yang kuat lah. Tak, macam golongan yang barat-barat sikit ni. Dia kata kalau anak perempuan tak reti gelik depan suami, itu mengaibkan. Jadi sebab itu Asy-Syahid Said Qutb, Imam Hassan Al-Banna, dia memang dakwah masuk kelab-kelab malam, disco, pub, karaoke, itu kita tabik. Buat sungguh. Jadi itulah, kita nak tegur banyak pun tak payahlah, pasal mufti pun dah tegur dah, ramai ustaz pun dah tegur, sudahlah. Jadi ambil iktibar, ambil pengajaran, supaya jangan kita jadi satu parasit yang merosakkan nama Islam, sedangkan kita orang-orang Islam. Itu yang kita tak mau. Biar kita ni promosikan Islam tu betul-betul. Macam saya sebut dulu, bila orang tengok kita, nampak jelas keislaman kita. Jelas. Orang tengok, oh bagus makcik ni, nampak Islam dia. Kita ibadah, orang tahu, oh ini orang Islam. Jelas ibadah dia. Orang tengok akhlak kita, oh ni orang Islam, akhlaknya bagus. Orang tengok pemakaian kita, oh dia ni nampak pakai kemah ni, ini pakaian orang Islam, bagus. Promosi. Dapat pahala, jangan main-main. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, buatlah sesuatu yang bermanfaat, terutama kepada agama Islam. Inilah saham kita sebenarnya. Tak, ini saham selepas kita mati besok. Kita minta maaf, saya sebut tak, saya, ibu-ibu pun rasa lebih kurang kita ni sama je. Ibadah kita ni biasa-biasa saja. Mungkinlah ibu-ibu agaknya lebih kot lagi ibadah daripada saya. Bangun malam kita, baca Quran kita. Tapi makna nak compare dengan umat-umat yang dulu, jauhlah ibadah kita dengan mereka. Jadi dah tahu dah perbezaan tu terlalu jauh. Jadi pastikan apa yang kita buat hari ini, biarlah memberi manfaat untuk diri kita, agama kita, dan juga saham kita untuk negeri akhirat nanti, insya-Allah. Baik, saya sambung lagi bacaan. Sebahagian orang soleh berseru di dinding-dinding kota pada malam hari. Ini cerita satu kisah lah. Berjalanlah, berjalanlah. Ini ada orang soleh tak? Dia berjalan, lepas tu dia pergi kat tepi-tepi dinding ni, kat bandar.
dia bercakap lah, berjalanlah, berjalan, macam dia mengingatkan manusia lah supaya berjalan, tengok kebesaran Allah, mengingati Allah dengan bermusafir dan macam-macam. Tapi hari-hari dia sebut berjalanlah, berjalanlah. Maka ketika ia meninggal dunia, warga kota merasa kehilangan suara itu. Lalu ia menanyakannya, maka dikatakan bahawa ia telah meninggal dunia. Lantas wali kota itu berkata, dialah yang setiap malam berseru mengingatkan manusia tentang kematian. Dan unta-unta pun mendengar seruannya, menderum di depan pintunya. Dan sekarang mereka telah pergi. Jadi nak bagi tahu, orang yang menyeru ke arah kebaikan, yang akhirnya satu masa pun akan mati, tetapi yang bagusnya ialah kematian mereka itu adalah diingati oleh manusia. Ingat eh, bila kita mati, orang ingat kita, orang terasa kehilangan kita. Ada ulama bahas itu antara tanda mati yang baik. Katalah Tok Siak kita mati, dia rajin tak? Rajin. Malam-malam Jumaat macam ni, dialah masak, dialah mengemas, dialah segala-gala kat masjid. Bila dia mati, mesti orang akan rasa kehilangan tak? Oh, kalaulah Tok Siak ni ada sekarang Ustaz, senang kerja kita malam-malam macam ni. Orang hargai kehilangan dia, orang terasa kehilangan dia. Bila ada jamaah kita meninggal, jamaah masjid, dia ni kaki kuliah, kaki semayang, kaki derma, mesti orang rasa kehilangan. Dah tak ada dah Ustaz, kawan kita seorang ni dulu rajin ke masjid. Dulu dia duduk depan situ lah Ustaz, tak berubah belah kanan Ustaz. Macam ibu-ibu lah, duduk situ lah, tak berubah dah. Sampailah bila-bila besok. Bukan tak boleh ubah tempat, tapi duduklah di tempat masing-masing. Senang Ustaz nak tahu siapa tak datang. Itu aja jalan dia tak? Ha, jadi kita duduk situ lah, tak payahlah ubah-ubah tempat tak? Nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Jadi bila kematian kita tu dirasai, itu tanda mati yang baik. Tapi kalau mati kita, orang tak heran. Orang beritahu, Ji, kita punya kawan yang seorang tu mati tadi. Dia perangai pun tak apa, nak elok sikit kan. Ha, dia pula, kita pula dapat khabar baru tahu dia baru mati. Kita pula jawab lah, baru mati ke? Ha, kan tak sedap bunyi dia. Kenapa hari ni baru dia mati? Kalau 10 tahun lepas kan bagus. Na'udzubillah tak? Ada orang cakap gitu. Dia menyampah sangat dengan mamat ni tak? Dengar berita kematian, orang sebut innalillah, dia alhamdulillah dulu. Alhamdulillah Ustaz, hilang dah hantu raya kat kampung kita seorang. Dia panggil hantu raya. Jadi ini kematian yang tak berapa comel. Eh? So biarlah kita mati dalam keadaan yang baik. Dan ingat pesanan Saidina Umar bin Al-Khattab, yang saya ulang-ulang bila cerita bab mati. Saidina Umar kata, kalau nak mati baik, hidup mesti jadi orang yang baik. Nak mati baik, hidup mesti baik dulu. Sekarang ni, hidup kita sekarang ni kena baik. So bila kita mati, baru orang akan kata kita ni orang yang baik dan matinya baik. Sebab orang akan bercakap kita baik ni bukan dia berpakat-pakat. Ada satu orang di Masjid Ubudiah ni tak, jamaah kita memang terkenal baik. Semua orang akan automatik kata dia baik tak? Bukan pakat-pakat. Dia benda-benda macam ni, dia tak boleh pakat-pakat ramai-ramai. Tak boleh, tak jadi. Tok Imam pun longgok lah. Kawan tu dah balik, dia longgok semua jemaah. Nanti ada seorang ustaz ni pakai jubah hitam tu, dia baik tu. Tapi kita pakat-pakat je lah kot. Cakap-cakap ustaz tu memang baik tu. Ha, imam pula berpakat dengan makmum ramai-ramai tak? Supaya bercakap yang ustaz A ni baik. Tak payah, dia tak perlu pakat. Kalau benda tu baik, semua orang akan tengok dia baik. Itu kelebihan dia. Itu dah Allah susun
secara fitrah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pastikan perangai kita baiklah. Jangan buat kerja yang tak senonoh, yang bukan-bukan. Baik, Yazid Ar-Raqashi rahimallahu ta'ala berkata kepada dirinya sendiri. Ini orang dulu-dulu lah ni. Zaman-zaman sahabat tabi'in dulu. Apa kata Yazid? Celakalah engkau wahai Yazid. Siapakah yang akan mendirikan solat untukmu setelah engkau mati? Siapakah yang akan menggantikanmu puasamu setelah engkau mati? Siapakah yang akan mencari keredaan Tuhanmu untuk dirimu setelah engkau mati? Kemudian ia berkata, wahai manusia, tidakkah kalian menangisi dan meratapi diri kalian atas sisa hidup kalian? Barang siapa yang kematian mencarinya, kuburan sebagai rumahnya, tanah sebagai alasnya, cacing dan belatung yang menemaninya, dan ia sedang menunggu goncangan yang dahsyat itu, bagaimana kondisinya sekarang? Lalu ia menangis dan terus menangis sehingga pensan kerananya. Ini umat dulu. Bila ingat mati, dia tak jadi kerja lain. Tak, kita ingat mati, mati kat tuan. Ibu-ibu sekalian, KFC habis 2 paket. Kan? 6 ketul kita faham. Ingat mati juga tu. Tu tara ingat mati, Ustaz. Kalau tak ingat mati, dengan kedai-kedai sekali kita telan. Tak. Jadi, ingat mati kita dengan dulu-dulu, dia tak sama. Orang dulu-dulu ni bercakap, sorang-sorang diri dia tak. Wahai Yazid, kata dia, besok engkau mati, siapa nak semayangkan kau? Puasa engkau tak boleh buat dah lepas ni. Haji pun tak boleh dah. Ibadah lain pun tak boleh. Pasal dah mati tu. Dan duduklah dalam kubur yang beralaskan tanah, ditemani cacing, ulat-ulat dan sebagainya, menunggu goncangan yang dahsyat, iaitulah hari kiamat. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, moga-moga persiapan kita menghadapi kematian ini adalah persiapan yang terbaik, adalah persiapan yang elok, persiapan yang cantik dan kemas. Dan ingat, persiapan melakukan preparation kematian ini dalam bentuk bekalan-bekalan, jangan dilengah atau ditangguh-tangguhkan. Sebab kita tak tahu nak jadi ke depan ni apa benda, na'uzubillah, kita tidak tahu. So jangan tangguh, terutama benda-benda yang baik, jalan terus. Berasa petang ni nak sedekah RM10 tak? Ambil RM10, masuk tabung selalu. Jangan maghrib lah Ustaz kan, baliklah dulu kejap, maghrib kan datang boboh. Belum tentu lagi maghrib ni kita nak datang. Walaupun maghrib ni memang biasa dah kita datang, malam Jumaat ke baca Yasin ke apa tak. Tapi nak jadi apa antara asar ke maghrib sekarang, kita tak tahu. Entah ke hujan lebat tak boleh nak datang, entah ke kita pula tiba-tiba tak sehat, entah ke pula kan cucu datang dekat maghrib, habis nenek dia tak pergi surau. Dia nak jadi macam-macam benda yang kita tak boleh nak jangka tak? Macam-macam. Jadi teringat saja nak buat baik, bismillah. Jangan kita lengah, jangan kita menangguh-nangguhkan. Baik, cuba baca pula. At-Taimi rahimallahu ta'ala berkata, ini penting sangat-sangat. Dua perkara, kata At-Taimi, yang memutuskan kelazatan dunia daripada aku. Yang pertama adalah mengingati kematian, dan yang kedua adalah mengingati posisiku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Dua benda ni, kata At-Taimi, kalau dia ingat, dia akan memutuskan selera dia untuk hidup. Maknanya dia tak heran lah dengan dunia ni, apa benda lantak lah. Yang pertama, bila dia ingat mati. Jadi inilah sebenarnya ibu-ibu sekalian, nikmat ataupun fadilat kita dianjurkan untuk mengingati mati.
Inilah perkara yang diperingatkan pada kita supaya rajin-rajin ingat mati, supaya kita berasa slow sikit dengan dunia ni. Hari ini kita tengok kawan ni kena dakwa mahkamah, kawan ni kena gari, kawan ni kena jamin, kawan ni kena penjara. Semua cerita dunia tak habis-habis. Yang makan rasuah itulah jual tanah kilang ambil rasuah di Johor. Hak buat terowong bawah tanah dekat Pulau Pinang bawah laut dah rasuah kena tahan Datuk Seri pula 6 hari reman. Semua cerita dunia, juta-juta, bilion-bilion tak habis-habis. Saya pernah sebut, ibu-ibu mesti ingat punya apa yang saya pernah sebut dulu. Sebab dia melibatkan terutama orang perempuan. Cerita dunia ni tak pernah habis lah. Macam saya kata dululah. Ibu-ibu ni basuh baju, sidai baju, lipat baju, gosok baju. Sampai hari ni tak habis kerja. Daripada anak dara, masa anak dara lah. Basuh baju sendiri, baju mak ayah semua tak. Dah kahwin, baju keluarga pula kita basuh. Dah beranak, baju anak pula kita basuh, sidai, gosok, jemur. Dah bercucu, baju cucu pun nenek tolong basuh. Yalah nenek misali katakan. Nak buat macam mana? Cerita basuh baju, sidai baju, gosok baju, memasak. Dari anak dara sampailah dah berumur hari ni. Tak habis cerita dunia. Nak buat macam mana? Dunia ni takkan habis punya. Kita kejar dunia ni tak larat nak kejar. Walaupun perangai dunia ni dia menarik. Wa mal hayatid dunya illa mataul ghurur. Allah kata tidak adalah kesenangan-kesenangan di atas dunia ini melainkan sifatnya menipu manusia. Dunia ni tipu saja. Dia banyak tipu, dia banyak gelincirkan manusia. Sebab itu kita kena ingat mati ni supaya kita slow sikit dengan dunia ni. Dunia tak boleh buang, ibu-ibu sekalian. Kita dah pernah sebut, sebab kita lahir saja dunia sudah ada. Dan lahir saja sudah ada atas dunia. Jadi tak boleh buat apa dah. Saya lahir lebih kurang 44 tahun dulu di Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Nama lama dia Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Sekarang ni orang panggil HKL. Atas dunia tu. Yang lahir 29 Februari. Tak ada birthday dia tahun ni. Sebab Februari 28 saja. Tahun lepas pun 28. Jenuh kawan tu nak menunggu. Bila nak sambut potong kek lah. Untung lah tu. Beli kek 3-4 tahun sekali aja. Tak, 29 tak jumpa-jumpa pun tarikh dia. Itu insan terpilih sebenarnya. Tak. Jadi kita ni dengan dunia tak habis. Tak, rebut ambil tak pernah cukup. Tu yang Nabi kata anak-anak Adam manusia ni kalaulah diberi emas satu lembah dia nak jadi dua. Kan? Nak jadi dua lembah. Kalau ada dua lembah nak jadi empat. Ha, dia macam tu tak pernah cukup. Macam kitalah kerja dulu tak gaji 3,000. Uish, macam sikit je ni. Pulun-pulun naik pangkat 4,000 pula. Macam tak cukup je. Tak tahu berapa yang cukup sebenarnya. Memanjang tak pernah cukup tak? Itulah dunia. Dia ralit, dia leka, dia lalai. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, teruskan usaha kita dan perbanyakkan ingat mati supaya dengan dunia ni berasa slow sikit. Jangan ibu-ibu sekalian, tarikan dunia sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dunia ni dia menarik kita. Ni magnet dia tu cukup power punya. Memang tak boleh lawan. Cukup hebat dia tarik kita. Tak kira lelaki ke perempuan tak. Dia punya tarikannya sama banyak. Cuma atas kita je nak kontrol. Kita tengok sat lagi pergi pasar raya dia tulis diskaun hingga 90%. Singgah tak? Singgah. Walaupun tak beli. Dekat kawasan rumah saya baru buka.
Dekat sarjana utama Sungai Buloh tu baru seminggu kot rasanya. Buka kedai DIY. Kan? Do it yourself. Kedai barang-barang. Spana lah, screwdriver lah, ubat nyamuk lah, spray lah. Bukan ada keperluan pun nak beli sebenarnya. Tapi sebab baru buka, masuk. Dia punya magnet tu lah. Eh, macam best je kedai ni. Dua tingkat lagi lah. Masuk lah. Padahal tak beli apa pun, buat lawatan macam YB je. Tangan letak belakang. Kan? Masuk DIY tu tak beli belik-belik. Dalam tak ada niat nak beli tu, sebakul juga sudahnya. Dunia punya tarikan lah. Tengok, eh comel lah gunting ni warna-warni pula. Tak pernah tengok gunting warna-warni ni. Ambil masuk bakul. Tengok screwdriver ni macam tak ada je kat rumah. Ambil pula. Asal tak membeli lah. Asalnya nak round-round. Window shopping, orang putih kata. Tapi bila dah masuk window tu, dia jadi pintu terus. Dia tak ada window dah. Ha, dia beli pula, duit pula tak cukup dah. Ha, padan dengan muka kita. Jadi ini dunia, dia tarik itu sampai tak sedar diri. Sampai kita tak sedar dah, duit tak cukup. Patutnya nak beli benda lain, terbeli benda lain. Ini semua dunia punya cerita. Jadi ingat, At-Taimi kata nombor satu, dia ingat mati. Dan nombor dua, yang memutuskan kelazatan dunia dia ialah bila dia cuba bayangkan dia di hadapan Allah pada hari mahsyar besok macam mana. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini antara benda yang sangat menggerunkan kita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia biasa baca Quran menangis, biasa baca Quran pensan, itu Sayyidina Umar. Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Setiap kali baca Yasin, macam kitalah baca Yasin malam Jumaat gini tak? Tak kisahlah malam Jumaat ke malam mana pun nak baca Yasin, bacalah. Baca Kahfi pun bagus, baca Yasin pun okey. Dua-dua Quran kan, tak ada masalah. Jadi dalam surah Yasin ada satu ayat lah. Ayat berapa entah, 49 kot rasanya, tak ingat. Lebih kurang ayat tu lah. Ayat tu biasa kita baca, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Abu Hurairah bila sampai ayat itu, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dia pensan. Ada riwayat sebut Abu Hurairah, ada riwayat sebut Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Saya tak ingat salah seorang. Tapi dua-dua sahabat Nabi lah. Bila dia baca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, lepas tu boom, pensan. Maksud ayat tu apa? Pada hari ini, iaitulah hari kiamat, hari mahsyar, hari akhirat, dipisahkan antara orang berdosa dengan orang tidak berdosa. Orang berdosa duduk sebelah kiri, orang tak berdosa yang baik-baik letak sebelah kanan. Akhirat pisah dua. Dunia bercampur aduk. Dunia kan bercampur lah. Yang datang masjid pun kadang ada kan orang jahat. Bukan saya tuduh dia jahat, tapi kadang-kadang memang ada niat jahat dia. Datang bukan nak dengar kuliah, datang nak mencuri, datang nak ambil handbag muslimat, datang nak curi tabung masjid. Tak, gambar pun kita ada dah tu, CCTV tu. Jadi dia datang tu nak buat benda-benda tak elok. Hari ni atas dunia orang baik, orang tak baik bercampur, duduk setaman. Naik LRT sekali lah, bercampur semua. Ada tak LRT yang untuk kos tu untuk orang baik je? No. Lepas tu gerabak belakang untuk penyamun semua. Senang nak tangkap tak? Siapa doa gerabak belakang tu, hak wanita kos dia tu, ah, tu semua penjahat dalam tu, duduk dalam tu. Asing siap-siap.
Senang kerja lah. Tapi atas dunia, satu gerabak tu bercampur. Orang beriman ada, orang munafik ada, orang kafir ada, orang baik ada, orang jahat ada. Tapi Allah kata dalam surah Yasin, yang orang Melayu baca tiap malam Jumaat tu, tapi tak mau nak faham-faham tak? Kita baca dah, Allah kata pada hari ini akan dipisahkan. Orang baik, orang jahat, padang mahsyar pisah dua, letak sebelah. Syurga satu, neraka satu. Apa jadi pada Saidina Umar? Dia pensan. Tiap kali baca ayat tu tumbang. Tiap kali baca tumbang. Tiap kali baca ayat tu tumbang. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, kita baca Yasin pernah tumbang? Saya secara peribadi tak pernah tumbang. Pensan pun tidak. Yang nak pensan baca Yasin ni Tok Imam aja. Yang nak tiup air Yasin punya banyak kat depan dia tu. Tak cukup nyawa Tok Imam, terutama di kampung-kampung lah. Saya kalau balik kampung mentua dekat Langkawi kan, arwah mentua saya, takut saya tengok orang kampung buat air. Besin pun dia bawa ni sekali. Ni kau nak berendam ke, kau nak minum ni? Kan, dia kata ustaz jangan cakap banyak, ustaz tiup je lah ustaz. Jenuh kita tiup, punya banyak. Kan, tapi tak berubah juga. Salah tiup ke, salah air ke, salah dia, tak tahu siapa yang salah dah. Jadi, kenapa Saidina Umar pensan? Orang tanya dia, kenapa tuan baca ayat ni je tumbang? Ayat ni je tumbang. Ayat yang sama pula tu. Saidina Umar kata, bila aku baca ayat tu, aku terbayang yang akan dipisahkan menjadi golongan jahat tu aku. Tu yang aku tumbang. Dia membayangkan dia tu haluan kiri. Dia tu masuk kelompok kiri yang akan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Itu yang kita nak kena cuba bayang. Bila baca ayat neraka, kita minta lindung, ya Allah, aku ni lemah, perangai jahat, kelaku hodoh, ya Allah, jauhlah aku daripada api neraka. Bila baca ayat-ayat syurga, ambil semangat sikit nak masuk syurga. Ya Allah, aku ni lemah amalan, ya Allah, tapi engkau redalah dengan aku, ya Allah, supaya aku boleh masuk syurga engkau, ya Allah. Kita merayu dengan Allah. Nah, sebab kita tak ada kekuatan. Ibu-ibu boleh hadir petang ni sebab Allah yang bagi kuat, boleh hadir. Saya boleh sampai juga, Allah yang beri kekuatan. Alhamdulillah. Kan? Allah selamatkan perjalanan kita, Allah selamatkan perjalanan saya. Walaupun saya keluar rumah je tadi ada insiden. Hancur lebur kat kereta tu, saya tengok melintang atas jalan lah. Jadi ini yang kita nak sebut tadi, tahap kesyukuran kita kepada Allah. Biarlah berlaku dalam semua situasi dan keadaan. Yakni dua perkara tadi akan menyebabkan At-Taimi rahimallahu ta'ala, dia lupalah dunia ni. Pertama, bila dia ingat mati. Yang kedua, bila dia memikir kedudukan dia pada hari mahsyar besok. Kita ni tak tahulah besok macam mana tak. Berimpun di mahsyar ni tak tahu macam mana. Duduk dekat Nabi ke, belakang Nabi ke, jauh dari Nabi ke, tepi neraka ke, depan syurga ke, wal'iyazubillah, kita tak tahu mana satu. Eh, kita doalah yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudah carakan kematian kita suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, kemudian kita habiskan sikit bacaan tu. Saidina Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala telah mengumpulkan para alim ulama. Maka mereka saling ingat mengingati tentang kematian, hari kiamat dan hari akhirat. Lalu mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada satu jenazah. Itu lembutnya hati mereka. Tak, bila cerita akhirat je nak menangis. Sebut neraka je nak menangis. Sebut syurga je menangis. Sebut keampunan Allah je menangis. Sebut mati pun menangis. Menangis tu ramai-ramai, bukan seorang-seorang. Seolah-olah macam ada mayat kat situ tak? Macam ada betul-betul mayat, padahal tak ada pun. Cuma mengingati kematian saja. Mengingati akhirat. Tapi boleh menjentik hati para sahabat.
saya dan barangkali kita jugalah ibu-ibu, hati kita ni kita mengakulah keras. Kan? Saya tak tahulah, tapi kuliah saya, jarang orang dengar kuliah saya boleh menangis. Jarang. Sebab saya tak reti nak buat orang menangis. Saya boleh pandai buat orang senyum, boleh. Orang menangis saya tak reti. Orang menangis ni kuliah Ustaz Ahmad Dasuki mungkin dia boleh menangis. Tak, kuliah Ustaz Abdullah Khairi ke, itu mungkin boleh menangis. Kuliah Ustaz-Ustaz yang buat cerita bak mati, betul-betul menusuk kalbu ni tak, boleh menangis. Tapi saya pernah lah pengalaman 20 tahun menceramah tak, ada orang menangis dengan kuliah saya tu, saya rasa pelik sangat. Saya pula heran, kenapalah orang tu ni menangis pula dah. Kan, orang lain tak menangis, dia menangis sorang-sorang. Kebetulan yang cerita tu sedih masa tu tak, kot dia terasa kena ke dia, kot agaknya tu yang dia menangis. Jadi hati kita ni kadang-kadang keras. Baca Quran pun tak berasa apa. Dengar orang lain baca Quran pun tak ada rasa apa-apa. Duduk dalam rumah Allah macam ni pun kita tak berasa gerun. Tak berasa kerdilnya diri kita tak? Macam-macam. Hati kita masih kasar. Hati kita masih keras. Hati kita masih degil. Jadi jalan terbaik untuk melembutkan hati tidak lain dan tidak bukan ialah majlis-majlis ilmu seperti ini. Banyakkan selawat Nabi malam-malam Jumaat macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak mahu perjalanan hidup kita tersangkut di pertengahan. Kita nak lancar di dunia, sampailah di akhirat pun insya-Allah dengan izin Allah lancar elok. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, akhir sekali saya nak habiskan perenggan tu. Abu Naim rahimallahu taala berkata bahawasanya As-Sauri rahimallahu taala berkata, jika ia mengingat kematian maka ia tidak bisa diajak untuk berbagi ilmu. Apabila ia ditanya tentang suatu, maka ia menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Siapa? Imam Sufyan As-Sauri. Ataupun disebut Imam As-Sauri rahimallahu ta'ala. Dia ni tok guru yang hebat. Jadi bila dia ni macam kami lah, ustaz lah, kuliah, mengajar lah. Bila sampai hari dia ingat kemati tu, dia tak boleh mengajar lah. Orang tanyalah apa pun, dia jawab, aku tak tahu, aku tak tahu. Itu je lah wirid dia. Kalau ibu-ibu tanya ustaz-ustaz soalan lah, ustaz jawab, aku tak tahu, itu tanda ustaz tu nak mati. Tak, dia jawab, aku tak tahu, aku tak tahu, itu nak mati dah tu. Atau dia sedang mengingati mati lah, insyaAllah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, kita berhenti setakat tu dulu untuk petang yang mulia ini. Ad-Daqaq rahimallahu ta'ala berkata, yang tu kita sambung pada bulan April. Masa cepat sangat. Tak lama nak Ramadan pula, 2.5 bulan. Mudah-mudahan Allah panjangkanlah usia kita dapat bertemu Ramadan tahun ini insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada muslimin-muslimat, ibu-ibu yang hadir dan semua sahabat yang menonton dalam audio kuliah kita pada petang ini. Alhamdulillah ramai juga, 130 lebih. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan apa yang kita sharekan pada petang ini. Terima kasih sekali lagi pada semua yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.